Aktor senior Tio Pakusadewo ikut bermain dalam film Lembayung garapan rumah produksi MNC Pictures berkolaborasi dengan Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong. Tio Pakusadewo mengungkapkan satu fakta sampai akhirnya ia bermain dalam film ini. Kata Tio, ia mengancam Baim Wong agar bisa memasukkan dirinya ke daftar nama pemain film Lembayung. Ancamannya berhasil, saya dengar dari orang produksi waktu itu bilang Baim mau bikin film, ucap Tio Pakusadewo di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu, 8 November 2023. Karena kabar itu, ia langsung menanyakan kabar dan meminta Baim Wong untuk segera menjadikan dirinya sebagai pemain. Saya todong langsung orangnya, Baim Wong bilang, iya om. Pas waktu itu belum tahu judulnya apa, saya bilang, jangan sampai kualat, iya siap om, kata Baim Wong. Bukan tanpa alasan, Tio Pakusadewo ingin menjadi bagian sejarah untuk Baim Wong saat perdana menjadi sutradara film. Saya pengen jadi saksi ketika Baim didapuk sebagai sutradara, bangga sama dia, anak gue itu, kesayangan, pungkasnya. Adapun, film Lembayung diangkat dari sebuah utas, thread, viral Jin Poli Gigi sebuah kisah nyata di X, Twitter, ditulis oleh Picha, yang saat itu masih menjadi mahasiswa keperawatan dalam akunnya Saturnus. Kejadian yang dia tulis di thread dialaminya bersama sahabatnya Arum, ketika mereka sedang PKL di unit poli gigi sebuah rumah sakit di kota kecil Jawa Tengah. Film ini akan diperankan oleh sederet aktor dan aktris papan atas seperti Arya Saloka, Tazkia Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Dava Wardana, Erik Astrada, dan NC Bagus. Sebagai informasi, film ini baru akan mulai syuting di kawasan Yogyakarta, Jawa Tengah pada pertengahan tahun ini. Ancamannya berhasil. Saya dengar dari Mbak Yaya, orang produksi bilang Baim mau bikin film. Terus saya todong lah langsung waktu itu. Ada Pak Adi dan Mas. Mungkin film lain. Belum tahu judulnya apa, filmnya apa dan lain-lain. Cuma bilang, jangan sampai kualat. Kenapa om? Lu gak ajak gue main, kualat. Kenapa bisa cari ini ya? Dan saya memang kepingin menjadi saksi hidup ketika bayi menjalani hidup sebagai saudara. Iya, saya sayang banget dia, anak gue itu, sayangan.